Asik, Ajeng. Bilang sekarang ini masih ada yang memfitnah-fitnah SBY gitu. Kayaknya enggak fitnah deh, Jeng, ya. Karena saksi itu enggak satu dua aja. Termasuk Marzuki Ali, ya kan? Nah, inilah ada chat itu asli. Chat pendek dari SBY tentang hal ini sebelum kudeta Anas itu, ya. Nah, jadi Jeng, Pirkimi, kau ya memutar-mutar sono ya cari bukti. Pokoknya ya, yang namanya zaman SBY, yang namanya zaman Orba, itu biasa kalau ada saksi tenggelamkan. Kalau dulu Orba pakai karung goni. Kalau yang zamannya SBY jeruji. Nah, ini dia pokoknya. Saksi-saksi harus dijeluji. Yang ini Elizabeth 1 tahun 8 bulan. Nah, iya toh. Terus yang ini berapa tahun, Jeng? Tapi ponsel itu asli ya, bukan ponsel plastik biasa. Ya. Sebelumnya itu ya orang-orang itu udah bersumpah ya semua. Jadi makanya aku bilang ya, Jeng, kalau sampah TikTok dijadikan kader, besok akan disampahkan. Nah, ya kan? Terus kalau ada orang ya jadi pejabat, jadi kudeta, besok dikudetakan. Gitu ya. Karma itu pasti berjalan dengan sendirinya. Itu hukum alam, coy. Yang semua ini barang bukti masih ada Marzuki Ali ya, bagaimana chatnya di WhatsApp dari SBY. Terus ini orang juga dulu berapa ratus juta sih, ini dia berapa ratus dikasihnya, kalau dia kan sogoknya 400 juta toh. Kalau dia berapa ya, kayaknya iya, kalau enggak 124 ya. Jadi dia kena tuh ya denda 200 juta ya, malah lebih dalam. Ya kan? Dia didenda 200 juta, terus tahun 6 eh